Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penutupan data NIK pejabat negara di dalam sertifikat vaksin yang dapat diunduh di Peduli Lindungi merupakan domain Kementerian Kesehatan. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengingatkan warga yang menyalahgunakan atau membobol data sertifikat vaksin merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Dalam data sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang bocor tersebut tertulis NIK, tanggal lahir dan tanggal vaksinasi pada Januari 2021 hingga jenis vaksin yang digunakan oleh Presiden Jokowi. Jadi memang yang pertama kami sampaikan bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini. Ya. Sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat itu ditutup. Ya. Nah memang tidak nyamannya itu banyak bukan hanya Bapak Presiden saja ya. Tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya itu sudah jadi tersebar informasinya keluar. Ya. Kita menyadari itu, nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.